Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Jakarta hari ini Minggu 30 Juni 2024. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Oktaria dan rekan saya. Dan saya Mulia Ramli, berbagai informasi dari Jakarta dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu 3 cuplikan berita utama Jakarta hari ini. Tim Pantarli sambangi rumah Ketua Bawaslu RI. Polresta Bandara Suta tangkap pelaku dodos koper. Pasar ASMK diserbu para ibu beli peralatan sekolah. Saudara, kita jelang Jakarta hari ini selengkapnya memasuki libur sekolah 2024. Sejumlah penumpang yang menggunakan jasa transportasi kereta api mulai memadati area stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Para penumpang mengaku memanfaatkan waktu libur sekolah dan mengajak anaknya untuk berlibur di kampung halaman, dan ada juga yang mengisi waktu libur berkunjung ke tempat wisata di luar kota Jakarta. Tampak sejumlah antrian penumpang hingga mengular di pintu masuk keberangkatan kereta api di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Tak hanya di pintu masuk keberangkatan, sejumlah penumpang juga terlihat memadati di bangku ruang tunggu area stasiun Pasar Senen. Salah satu penumpang, Budi Arianto, mengatakan dirinya mengajak anak-anak untuk menghabiskan waktu libur sekolahnya ke kampung halamannya, ke Purwokerto. Meski pada libur lebaran dirinya sudah pulang kampung, namun ia merasa masih rindu dengan sanak saudaranya dan kampung halaman. Sementara itu, Sahila, salah satu penumpang, mengatakan dirinya bersama sahabat ingin mengisi waktu libur sekolahnya selama 2 minggu dengan berkunjung ke tempat wisata di luar kota Jakarta. Ya, saat liburan sekolah. Libur sekolah. Sana rencana berapa hari liburan? Seminggu. Ya. Emang lebaran kemarin pulang nggak? Kemarin pulang. Ini mau milih hari ini kenapa balik sekarang? Ya, kalau saya pengen pulang lagi aja. Seperti diketahui, berdasarkan kalender pendidikan Provinsi DKI Jakarta, siswa sekolah akan diberi libur kenaikan kelas selama 16 hari. Dari Jakarta Pusat, Rahmat Wijaya melaporkan. Saudara, demi peningkatan pelayanan kepada para penumpang yang menggunakan jasa transportasi kereta api, kini PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta melakukan penyesuaian jadwal keberangkatan dan kedatangan di Stasiun Senen dan Stasiun Jatinegara. Kabar gembira bagi para penumpang pengguna jasa transportasi kereta api, kini PT KAI Daop 1 Jakarta melakukan penyesuaian jadwal keberangkatan dan kedatangan di Stasiun Senen dan Stasiun Jatinegara. Sebelumnya, penyesuaian jadwal tersebut diterapkan saat adanya antisipasi gangguan penumpang di area Stasiun Gambir dan hal itu bersifat sementara atau luar biasa. Namun mulai pada tanggal 1 Juli 2024, PT KAI Daop 1 Jakarta memberlakukan penetapan jadwal keberangkatan dan kedatangan di Stasiun Senen dan Jatinegara. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada para penumpang pengguna jasa transportasi. Manajer Humas Daop 1 Jakarta, Iswan Hendri Wintoko, mengatakan sebanyak 17 kereta api jarak jauh keberangkatan dan 4 kereta api jarak jauh yang disiapkan melalui Stasiun Pasar Senen dan Jatinegara. Selain itu, pihaknya mengucapkan rasa terima kasih atas kepercayaan penumpang pengguna jasa transportasi yang selama ini menjadikan kereta api sebagai transportasi utama untuk bepergian. PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 1 Jakarta akan terus melakukan peningkatan pelayanan terhadap pelanggan, utamanya ketepatan waktu berangkat dan tiba di stasiun tujuan pelanggan. Mulai tanggal 1 Juli 2024, KAI Daop 1 Jakarta akan melakukan penyesuaian jam keberangkatan kereta api jarak jauh dari Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Jatinegara. Ada sebanyak 17 kereta api jarak jauh yang disesuaikan kembali jadwal keberangkatannya dari Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Jatinegara per tanggal 1 Juli 2024. Kemudian untuk kedatangan ada sebanyak 4 kereta api yang juga berhenti di Stasiun Jatinegara. Dari Jakarta, Rahmat Wijaya melaporkan.
Kita menuju ke informasi selanjutnya, Saudara, jelang memasuki tahapan Pilkada 2024. Petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli mendatangi rumah Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Kedatangan petugas Pantarli ke kediaman rumah Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja untuk melakukan coklit yang merupakan bagian dari proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Dalam kesempatan ini, petugas juga melakukan coklit ke semua keluarga Ketua Bawaslu RI yang memiliki hak suara pada Pilkada 2024. Coklit dilakukan dengan verifikasi data menunjukkan identitas dan kartu keluarga guna memvalidasi jumlah daftar pemilih untuk keperluan Pilkada 2024. Menurut Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu RI, coklit merupakan salah satu kegiatan meningkatkan jumlah presentase jumlah pemilih dalam tahapan pilkada. Misalnya Pantarli tidak mengecek dokumen secara baik, kemudian tidak mendatangi, kemudian hanya mengumpulkan KTP, nah itu tidak. Nah sekarang kan dilihat, jelas kita lihat Pantarlinya melakukan pengecekan dokumen, orangnya ada, dan kemudian lihat kartu keluarganya. Kartu keluarga menggambarkan jumlah warga negara yang ada di rumah tersebut kan. Nah, sehingga kemudian kalau ada ART, maka ART-nya bisa disampaikan, bisa pindah pilih, atau kemudian ART-nya pada hari H itu bisa ke kampungnya. Nah, kan seperti itu. Menariknya di ciri khas kompleks itu kan ada ART. Ada teman-teman asisten rumah tangga yang kemudian punya hak pilih juga. Jadi diharapkan dengan adanya panitia pemutakhiran data pemilih dan proses tahapan ini, maka seluruh warga negara itu punya hak untuk melakukan pemutakhiran suara dan pencoblosan. Rahmat Bagja juga meminta kepada para petugas Pantarli untuk wajib mendatangi para pemilih dari rumah ke rumah agar semua data benar kecocokannya. Dari Tangerang Selatan, Gunawan Sumaryono melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Saudara, Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menangkap komplotan dodos koper milik penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Kelima pelaku tersebut merupakan petugas porter bandara. Lima tersangka dodos koper milik penumpang penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, AS, H, A, D, dan T, digiring saat Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kejadian bermula ketika korban JS tengah menunggu penerbangan dari Makassar menuju Jakarta yang sempat mengalami penundaan. JS sendiri baru menyadari kopernya didodos oleh tersangka yang tak lain merupakan porter di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Saat ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polresta Bandara Suta. Tak menunggu lama, polisi langsung bergerak bekerja sama dengan Kepolisian Makassar untuk menangkap korban. Wakapolres Bandara Suta AKBP Ronald Sipayung mengatakan, pihaknya berhasil mengamankan barang bukti baik milik korban maupun tersangka, seperti koper, perhiasan, dokumen perjalanan, pakaian, dan handphone. Ya, mereka ini outsourcing yang bekerja di maskapai. Jadi mereka adalah petugas yang menghandle untuk proses mulai dari penumpang boarding sampai dengan memasukkan ke lambung pesawat. Lima orang ini perannya apa aja, Pak? Ya, tadi tersangka utama itu sudah dijelaskan bahwa mereka dialah yang melihat kira-kira menyeleksi ini target memungkinkan atau tidak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Satreskrim, tersangka AS ini membuka tas itu dengan salah satu pecahan koper, membuka resleting sehingga terbuka, kemudian tangannya masuk ke dalam koper, dan disitulah dia bisa melihat ini kira-kira ada potensi barang yang punya nilai ekonomis. Terima kasih untuk Polres Kota Bandar Soekarno-Hatta yang sudah dapat berhasil mengungkap laporan yang saya buat. Terima kasih juga untuk Atmos Security yang sudah bisa ada di sama dan pihak yang lainnya. Saya sangat terima kasih. Alhamdulillah barang-barangnya masih. Kalau boleh tahu awalnya bisa tahu barangnya itu bagaimana? Itu ketika saya mengambil koper saya, lalu saya mengeceknya, lalu barang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan pidana paling lama 7 tahun. Dari Kota Tangerang, Raymond Haryono melaporkan.
Kita menuju ke informasi selanjutnya, Saudara. Meski sudah mendapatkan penolakan dari warga Kabupaten Pandeglang, aktivitas Bank Keliling maupun Bank Emok ternyata masih berkeliaran. Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pandeglang untuk segera menindak tegas oknum Bank Keliling maupun Bank Emok yang dinilai sangat meresahkan warga. Sejumlah warga yang tergabung dalam forum silaturahmi masyarakat Pandeglang mendatangi kantor Komisi 2 DPRD Kabupaten Pandeglang, Banten. Kedatangan mereka untuk menyampaikan keluhan masyarakat terkait masih maraknya bank keliling maupun bank emok di Kabupaten Pandeglang. Padahal, keberadaan bank keliling dan bank emok sudah mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat di Kabupaten Pandeglang. Perwakilan Forum Silaturahmi Masyarakat Pandeglang, Muhammad Roji, mengatakan, pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Pandeglang agar segera bertindak tegas menangani bank keliling dan bank emok ini. Karena menurutnya, dampak buruk dari keberadaan bank keliling dan bank emok sangat menghancurkan kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Pandeglang. Merasa gerah terhadap bank keliling dan kami sudah melaporkan kepada Kapolres dan hari ini kami datang ke DPRD Pandeglang untuk melaporkan juga masalah bank keliling masih berjalan seperti biasa. Cuma ganti, tidak pakai motor gede dan tidak pakai sepatu bot, pakai motor beat. Dan kebanyakan perempuan, dan di masing-masing daerah ada koordinatornya, yaitu ibu-ibu. Untuk itu, kami kepada Bapak Dewan dan kepada pihak terkait, terutama kepolisian, untuk segera bertindak. Meminta membuatkan perda tentang larangan untuk bank keliling. Nah, kita akan coba pelajari itu, setelah itu akan menjadi usulan Komisi 2 terkait kita sampaikan kepada Bapak Merda. Dan akan masuk kepada rencana Bapak Merda di tahun 2025 ke depan. Masyarakat diminta untuk waspada dan menjauhi bank keliling maupun bank emok karena akan menyusahkan diri sendiri di kemudian hari. Dari Pandeglang, Banten, Agus Syamaludin melaporkan. Saudara, guna memastikan kelancaran pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru PPDB secara online tingkat SMA, SMK, dan SKH Negeri tahun ajaran 2024-2025 di Provinsi Banten, PJ Gubernur Banten Al-Muktabar melakukan sidak ke sekolah-sekolah untuk mempertanyakan kelancaran PPDB di setiap sekolah. Untuk memastikan kelancaran pendaftaran peserta didik baru secara online tingkat SMA, SMK, dan SKH Negeri di Provinsi Banten, PJ Gubernur Banten Al-Muktabar meninjau langsung sekolah yang telah melaksanakan pendaftaran peserta didik baru, salah satunya di sekolah SMK 1 dan SMK 2 di Rangkas Bitung. Berdasarkan pantauan di lapangan, PJ Gubernur Banten mengaku dari laporan yang diterimanya proses PPDB tidak menemui kendala apapun di setiap sekolah yang ada di wilayah Provinsi Banten. Namun hanya saja yang mendaftar melebihi kuota yang ada di sekolah. Salah satunya di SMK 2 Rangkas Bitung ini siswa yang mendaftar sebanyak 679 siswa, sedangkan kuota di sekolah hanya sekitar 504 siswa, sehingga ada 175 siswa yang tidak keterima. Sementara PJ Gubernur Banten berharap siswa yang tidak keterima bisa masuk juga, namun hal itu tidak memungkinkan karena fasilitas dan kuotanya terbatas. Kemampuan penerima 504. Kita ingin terima semua tuh. Jadi yang daftar bisa diterima semua agar hak masyarakat untuk mendapat layanan dari sekolah pemerintah bisa terpenuhi. Kita juga memfasilitasi sekolah-sekolah swasta, kan ada pos, ada honor pada guru-gurunya. Jadi kita ingin memberi pilihan bagi masyarakat. Kalau masyarakatnya ingin memilih sekolah swasta, enggak mau sekolah negeri, tugas pemerintah gitu. Itu yang selalu harus kita dekatkan kemampuan sarana prasarananya dengan jumlah siswa yang mendaftar. Bicara PPDB kan hasilnya semua, ya. Tapi kita kan berdasarkan kuota yang diusulkan ke dinas, kalau misalnya pihak dinas membuka, kenapa tidak kan itu kan? Kan gitu, pada prinsipnya gitu, ayo. Cuman kita kan juga keterbatasan fasilitas ya. Kalau misalnya ditampung semua, kelasnya di mana? Misalkan di rumah, tapi belajar di luar, catatan lagi kan itu. Karena kuota kita kan hanya 504 untuk 14 rombel. 504? Iya, 14 rombel. 679, kurang lebih 100 sekian kan yang tidak diterima. Keahliannya apa aja? Kita ada 6 program keahlian,
agribisnis pengolahan, agribisnis teknologi, akuntansi keuangan, perhotelan, desain komunikasi visual, dan satu lagi kita resep dan pertamanan. Selain itu, saat sidak, PJ Gubernur Banten juga melihat ruangan sekolah. PJ Gubernur Banten sempat emosi karena mendapatkan bangku dan kursi tidak layak untuk digunakan. Sehingga PJ Gubernur meminta kepada kepala sekolah untuk diperbaiki dengan anggaran bantuan operasional sekolah atau BOS. Jemita TVRI melaporkan. Ya pemirsa dan juga Oya, tadi ya, kita sudah lihat bersama ya bahwa memang PJ Gubernur ini melakukan sidak juga ke sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa PPDB pada tahun ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Dan tentunya kita harapkan masyarakat juga tidak menemui kendala-kendala yang berarti dalam PPDB tahun ini. Dan pastinya anak-anak bisa melanjutkan sekolahnya ke jenjang pendidikan yang lebih baik lagi di sekolah favoritnya. Betul sekali, Oka. Dan juga saudara, pastinya yang kita harapkan hari ini adalah pendidikan dapat memberikan dan melahirkan begitu ya generasi yang berkualitas, mulai dari anak-anak yang kreatif, terampil, inovatif, dan pastinya juga berdaya saing nih untuk menghadapi tantangan yang lebih dinamis ya ke depannya ya, Oka dan juga saudara. Nah, informasi menarik lainnya juga akan kami hadirkan untuk Anda, namun usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami dalam Jakarta Hari Ini. Peradaban bangsa Indonesia tidak lepas dari nilai-nilai tradisi dan budaya yang terjaga hingga kini. Keris, puncak karya budaya seni metalurgi, mulanya diciptakan sebagai senjata tradisional milik Nusantara. Keris, syarat makna dan nilai yang senantiasa hadir dalam setiap fase daur hidup. Lipatan besi yang ditempa hingga membentuk lekukan yang eksotik, kuat, tajam, nan indah. Dan bukan semata berkelok-kelok, namun sebagai perwujudan ruang kosmis sembahyang. Bilah dan konjonya menunjukkan rasa mendalam hubungan antar manusia dengan Tuhan. Kanggene marang Pro Gusti. UNESCO resmi menobatkan keris sebagai warisan budaya tak benda pada November 2005. Keris, mahakarya budaya warisan dunia. TVRI turut serta melestarikan kekayaan budaya bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jakarta Hari Ini. Kita lanjutkan informasi lainnya. Saudara, anggota Komisi Kepolisian Nasional meninjau program polisi mengajar di Srengseng Kembangan Jakarta Barat. Program tersebut dalam rangka penilaian untuk Kompolnas Award tahun 2024. Kunjungan kali ini bertujuan untuk melihat langsung program unggulan Polsek Kembangan, yakni program polisi mengajar yang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Polsek Kembangan melalui program polisi mengajar mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran dan mengajar anak-anak yang putus sekolah di kawasan slum area Srengseng, Jakarta Barat. Menurut Aibtu Agus Rianto, seorang Babin Kamtibmas Srengseng merupakan sosok di balik program ini. Dengan menyisihkan sebagian dari gajinya untuk mendirikan TPA dan merekrut tenaga pengajar sukarela untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak yang tidak mampu. Dalam kunjungannya, Muhammad Dawan, anggota Kapolnas, mengatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk meninjau program polisi mengajar di Polsek Kembangan sebagai bagian dari penilaian Kapolnas Award 2024. Kapolsek Kembangan Kompol Billy Gustiano Barman mengatakan bahwa TPA maju bersama sejak tahun 2019 atas inisiatif Aibtu Agus Rianto. Hari ini saya berkunjung melakukan visitasi kunjungan lapangan secara langsung terhadap inovasi yang digagas dan yang dibangun oleh Polsek, dan pada hari ini kami melakukan kunjungan secara langsung di TPA Maju Bersama. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi antara kepolisian
dan aparat pemerintahan yang lainnya di wilayah hukum Polsek Kembangan beserta masyarakat setempat. Ini manfaat sekali terhadap pembangunan anak-anak Indonesia ke depan, yaitu tentang mengaji bersama melalui TPA dengan tema TPA Maju Bersama. Sudah didirikan dari tahun 2019, inisiasi oleh Babin Kartipmas Aibtu Agus Rianto, bahwa Babin Kartipmas Rengseng Aibtu Agus Rianto sudah mendirikan bersama swadaya masyarakat, mendirikan TPA, kemudian mengajak anak-anak yang berada di selam area ini untuk menjadi murid, bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, anak-anak di selam area ini dari golongan ke bawah. Anak-anak itu ketika diberikan pengajaran kepada murid-murid di selam area tidak dipungut biaya atau gratis. Program ini tak hanya memberikan pendidikan kepada anak-anak yang membutuhkan, tetapi juga memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berdaya asing. Dari Jakarta Barat, Andi Mulyono melaporkan. Saudara, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78, Polres Metro Depok mengadakan kegiatan bakti sosial berupa donor darah yang berlangsung di Aula Atmani, Polres Metro Depok. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Metro Depok Kombes Pol Arya Perdana mengapresiasi partisipasi para anggota kepolisian dan masyarakat yang turut serta mendonorkan darah mereka. Di mana tujuan kegiatan donor darah ini bertujuan untuk menguatkan rasa kebersamaan dan kepedulian sosial antara kepolisian dan masyarakat. Selain itu, kegiatan bakti sosial donor darah ini dilakukan untuk membantu sesama menyediakan stok darah yang dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan, baik dalam keadaan darurat maupun untuk pasien dengan kebutuhan medis tertentu. Diketahui kegiatan bakti donor darah ini tidak hanya menjadi ajang memperingati Hari Bayangkara, tetapi juga memperlihatkan kepedulian Polres Metro Depok terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat kebersamaan dan saling membantu, diharapkan kegiatan ini dapat terus dilaksanakan di masa mendatang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat luas. Dari Kota Depok, Anjar Irawan, TVRI Jakarta melaporkan. Ya, saudara, video aksi juru parkir liar yang diduga meminta tarif parkir hingga mencapai Rp300.000 kepada seorang pengemudi bus pariwisata di Masjid Istiqlal viral di media sosial. Selain meminta Dinas Perhubungan menindak tegas juru parkir liar yang kerap meresahkan tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pun meminta Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syahrifin Liputo, memberikan tugas khusus bagi petugasnya yang di lapangan untuk menata parkir di kawasan Masjid Istiqlal hingga akhir tahun ini. Video yang memperlihatkan sejumlah pria yang diduga juru parkir liar tengah meminta uang parkir kepada seorang pengemudi bus pariwisata di kawasan Masjid Istiqlal Gambir, Jakarta Pusat, viral di media sosial. Selain memperlihatkan beberapa orang jukir liar yang tengah mengetok harga, dalam video tersebut juga terlihat mobil milik Dinas Perhubungan DKI yang tengah terparkir. Tak hanya mengaku diminta uang parkir hingga mencapai Rp300.000, dalam postingan tersebut juga para juru parkir liar bahkan tak segan-segan mengancam bakal memecahkan kaca bus jika uang yang mereka minta tak diberikan. Menanggapi hal itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan pihaknya sangat serius untuk menghadapi juru parkir liar yang beraksi di wisata religi seperti Masjid Istiqlal. Selain meminta Dinas Perhubungan menindak tegas juru parkir liar yang kerap meresahkan tersebut, Sandi juga meminta Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memberikan tugas khusus bagi petugasnya di lapangan untuk menata parkir di kawasan Masjid Istiqlal hingga akhir tahun ini. Karena Istiqlal ini menjadi destinasi wisata utama, sampai-sampai Sri Paus berkunjung ke Indonesia itu mau ke agendanya salah satu festival. Mari kita jaga sama-sama. Betul. Dan saya langsung tadi sudah terhubung dengan Pak Kepala Dinas Perhubungan, kebetulan mantan staff saya, ya, Pak Syafrin Liputo. Ya. Saya bilang ini harus segera ditindak tegas sampai nanti akhir tahun diberikan tugas khusus beberapa petugas dari Dinas Perhubungan untuk menata parkir di kawasan Masjid Istiqlal.
Seperti diketahui, aksi juru parkir liar yang kerap mematok tarif fantastis di Masjid Istiqlal bukan baru pertama kali terjadi. Sebelumnya pada bulan Mei 2024 kemarin, polisi juga telah mengamankan dua orang juru parkir liar yang videonya juga viral di media sosial. Dari Jakarta, Rahmat Wijaya melaporkan. Ya, itu dia juga Okta dan juga saudara ya, informasi yang baru saja kita lihat mengenai keberadaan juru parkir liar. Ini tentunya meresahkan masyarakat karena selain juga pendapatan asli daerahnya jadi berkurang begitu karena dikantongi oleh masing-masing pihak begitu ya. Dan juga pastinya mengganggu kenyamanan bagi warga yang hendak berwisata di Masjid Istiqlal Jakarta yang menjadi wisata religi yang terkenal bahkan Asia Tenggara juga begitu. Betul sekali, Oya. Dan juga tadi ada berita yang cukup menarik di mana memang di hari ulang tahun Bhayangkara ini di 78 ya, Oya ya. Ini Polres mengadakan donor darah dan juga tadi ada sekolah mengajar gratis dari kepolisian ya. Dan kita harapkan kegiatan-kegiatan positif ini terus dilakukan oleh para polisi yang dapat membuat Indonesia lebih cerdas lagi ke depannya. Dan saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Jakarta hari ini. Lu pada ikut gua. Iya, Bang. Ya. Seandainya kita sesederhana diri ini cukup diikat toleransi, kita dapat bersatu lagi. Saudara, Anda masih bersama kami dalam Jakarta hari ini. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Saudara, pasca Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, minyak goreng bermerek minyak kita di Pasar Induk Rau, Kota Serang, Banten merangkak naik. Kenaikan harga minyak goreng kita naik melampaui harga eceran tertinggi atau head, yakni dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 sampai dengan Rp16.000 per liternya. Pasca Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, harga minyak goreng bermerek minyak kita di Pasar Induk Rau, Kota Serang, Banten mengalami kenaikan. Saat ini harga minyak kita meski dibanderol dengan harga Rp14.000 per liternya, namun para pedagang di pasar dan di warung-warung menjual seharga Rp15.000-Rp16.000 per liternya. Menurut pedagang, harga minyak goreng kemasan dengan merek minyak kita saat ini sudah melampaui batas harga eceran tertinggi atau head. Padahal pemerintah telah menetapkan harga minyak goreng kita per liternya hanya boleh dijual Rp14.000 sesuai bandrol, namun fakta di pasar minyak goreng kita dijual Rp15.000-Rp16.000. Menurut Muhammad Arifuddin, pasokan dan permintaan supply and demand, barang minyak goreng kita dinilai seimbang. Hanya harga dari produsennya melambung sehingga berdampak pada harga penjualan di masyarakat. 168 per dus ya. Tapi di ecer satuan itu 15.000. Ya, memang melebihi harga head. Karena kita juga dapatnya dari sananya kan. Harga headnya gitu kan 168 gitu, 14.000 gitu kan. Jadi nah mungkin kita jual 14.000 juga kan. Ini walaupun belum diterapin head itu berarti udah di atas harga head gitu. Baru sekarang-sekarang ini mungkin karena pas minyak curahnya naik kali bahan bakunya ya. Oh, gitu, bahan bakunya. Memang minyak curahnya naik berapa, Pak? Infonya sih kurang jelas, saya nggak main curah sebenarnya ya. Karena memang yang pemain curah juga memang bilang naik.
Biasanya kalau nggak naik itu bisa normal itu 108 gitu kan. Tapi tetap kalau eceran warung jualnya 15.000, 12.000, 16.000 tergantung warungnya sih ya. Meski pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET pada penjualan minyak kita, namun di lapangan harganya melebihi harga yang ditetapkan lantaran harga dari produsennya sudah mahal. Bahkan produsennya mencapai Rp168.000 sehingga jika dijual sesuai harga HET maka pedagang akan merugi. Dari Kota Serang, Banten, Jaya Wirnata TVRI melaporkan. Saudara, masih dari Kota Serang, Banten, harga beras di Pasar Induk Kerau mengalami kenaikan pasca Hari Raya Idul Adha. Kenaikan harga beras rata-rata naik di kisaran Rp1.000 per 1 kilogramnya. Satu minggu setelah Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah kemarin, harga beras di Pasar Induk Rau Kota Serang Banten telah mengalami kenaikan. Untuk beras jenis medium dan premium rata-rata naik Rp1.000 dari harga normal. Beras berjenis medium sebelumnya dijual Rp13.000 per kilogramnya, kini menjadi Rp14.000 per kilogramnya. Kenaikan harga beras ini sudah terjadi sejak seminggu yang lalu atau tepatnya usai Hari Raya Idul Adha. Menurut pedagang beras Daus, kenaikan harga beras jenis medium dan premium membuat para pembeli bertanya-tanya karena heran dengan kenaikan harga beras. Padahal sebelumnya harga beras sempat turun namun kini naik lagi. Bias. Apa namanya? Premium apa, Bu? Oh, premium. Medium berapa? Dari berapa ke berapa naik? Beras yang tengah-tengah. Se-apa? Sekilonya berapa medium? Sekilonya berapa? Sekilo 14. Dulunya berapa? Tadinya berapa? Tadinya 13. Tadi 13. Naik 1.000-1.000 ya? Naik 1.000-1.000. Oh. Kenaikan ini sejak kapan, Mas? Ya, udah seminggu. Udah semingguan lah. Para pedagang sendiri belum mengetahui secara pasti penyebab kenaikan harga beras berbagai jenis ini, namun untuk pasokan sendiri saat ini masih tergolong normal. Jaya Nata TVRI melaporkan dari Kota Serang, Banten. Memasuki libur sekolah, tak sedikit para kaum ibu mendatangi pasar pagi SMK Jakarta Barat. Demi membeli peralatan sekolah dengan harga yang murah, banyaknya pembeli membuat pedagang meraup keuntungan mencapai dengan 15%. Pasar SMK Tambora Jakarta Barat mulai ramai dikunjungi pembeli. Di pasar SMK ini tak sedikit para ibu-ibu berburu peralatan sekolah lebih awal demi menghindari kenaikan harga. Harga yang relatif murah dan banyak aneka ragam peralatan sekolah mulai dari Rp20.000 hingga Rp100.000 menjadi pilihan emak-emak untuk memilih ke pasar SMK. Bahkan meski terbilang musiman, pedagang yang tak menaikkan harga ini mengalami keuntungan sebesar 15%. Salah satu pembeli, Fitri, mengatakan sengaja membeli peralatan sekolah lebih awal demi menghindari kenaikan harga. Itu faktor kalau misalnya lebih awal gitu, apa namanya, harganya lebih murah. Soalnya kalau udah mendekati sekolah kan harganya kadang-kadang dinaikin. Nah, itu kelas berapa nih? Yang satu kelas 3, yang satu yang masuk SMP. Maksudnya baru tahun pertama berarti. Iya. Bu, kenapa memilih pasar ini, Bu? Harganya lebih miring dari toko lain. Kalau untuk hari ini, ya mungkin ke depannya nanti mungkin belum terlihat ini sih, melonjak banget. Tapi sudah mulai ramai sejak kapan? Ya, dari minggu kemarin udah mulai ramai. Apa aja, Bang, biasanya yang dicari sama ibu? Biasa aja, alat tulis aja, persiapan anak-anak sekolah. Tapi ada perbedaan harga nggak, Bang, dari tahun kemarin sampai sekarang, Pak, sama atau gimana? Waduh, harga masih normal, masih sama aja saat ini. Di pasar SMK ini menjadi barometer masyarakat dari ibu kota Jakarta dan luar Jakarta lantaran harga yang relatif murah dan terjangkau. Dari Jakarta Barat, Andi Muryono melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Dewan Pengurus Pusat Badan Musyawarah Masyarakat BIMA menggelar acara silaturahim yang bertempat di Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan masyarakat asli BIMA yang berada di wilayah Jabodetabek. Mengusung tema Kasam Weki Kakidi, Mataho Kachia Mapoda, yang berarti bersama kita saling berdiri kuat dan saling mengikat. Diharapkan tema ini dapat mengeratkan tali silaturahmi, menjaga kerukunan, dan membangun nilai-nilai kebersamaan serta kejujuran. Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh BIMA di bidang pemerintahan, hukum, pengusaha, dan masyarakat umum. Dengan
sebagai terakhir ini juga kita bisa mengetahui banyak potensi-potensi yang tercecer di mana-mana. Begitu ketemu, ini kayak teman ini beliau, ternyata ada anggota DPR RI asal Bima, subhanallah gitu, dari Kaltim. Nah itu contoh ya. Kedua, yang paling esensial adalah kita ini kan sibuk dengan kegiatan masing-masing. Dengan silaturahim ini kita menghidupkan kembali budaya kita orang Bima, ya kan, ini ya, pakaian adat kayak gini, hidup lagi di tengah zaman yang terus udah bergerak ini kan, jangan sampai identitas asli kita itu hilangkan. Yang pasti hari ini kami mengadakan acara silaturahim akbar masyarakat Bima Jabodetabek, memang kegiatan yang sangat dirindukan oleh kita masyarakat Bima yang ada di sini perantauan. Jadi oleh DPPB MMB yang memang fokus kepada hal-hal untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat Bima, hari ini kita benar-benar berkumpul dalam satu ajang besar, ajang silaturahim akbar masyarakat Bima. Jadi nanti acara itu kami juga menampilkan berbagai atraksi kesenian, contohnya acara Pramanta, ada tarian-tarian dan tari dan juga ada kasih dari Bana, dan berbagai hiburan yang memang kita melibatkan generasi masyarakat yang mencinta budaya dari Bima itu sendiri begitu. Kegiatan ini diselingi oleh penampilan khas dari anak-anak yang menggunakan pakaian adat daerah Bima, Nusa Tenggara Barat. Ditambahkan pula tarian Sanggar Kampera, Kasidah Rebana, dan nyanyian khas. Beragam sajian makanan khas Bima juga dihadirkan untuk mengobati rindu akan makanan kampung halaman. Opi Siro, Marsheli, TVRI Jakarta. Ya saudara, kita menuju ke informasi lainnya. Betawi memiliki beragam kuliner yang enak dan menggoda selera. Salah satunya nasi uduk Betawi. Di kawasan Joglo, Jakarta Barat, ada satu pondok makan nasi uduk Betawi milik Bang Musli yang selalu ramai pengunjung. Seperti apa nikmatnya nasi uduk Bang Musli? Berikut liputannya untuk Anda. Nasi uduk Betawi, kuliner tradisional khas Betawi yang banyak dijumpai di kota Jakarta. Namun beda pedagang, beda pula rasanya. Seperti nasi uduk Bang Musli yang ada di Jalan Lapangan Merah, Joglo, Jakarta Barat yang tak pernah sepi dari pembeli. Tak jarang, pembeli harus mengantri untuk dapat merasakan nikmatnya nasi uduk Betawi Bang Musli. Rasa nasi yang gurih dan lauk khas Betawi yang beragam membuat pembeli senang dan tak merasa bosan makan di tempat ini. Beragam lauk yang disajikan diantaranya semur jengkol, telur, tahu tempe, telur balado, bandeng pucung, empal, ayam goreng, dan bakwan udang. Dalam sehari, Bang Musli mampu menghabiskan 25 liter beras. Resepnya sih sama aja, mungkin cara pengolahannya yang agak beda ya. Yang terutama sih itu ya buat melestarikan, keduanya ya emang itu keterampilannya itu mungkin ya bapaknya juga, saya juga gitu ya. Orang dari tahun berapa? Dari pertama sih tahun 2007 ya, terus ya kita gagal ya, yang maksudnya yang agak kesiniin pas buka lagi nih ya, usaha lagi tahun 2016. Para pembeli mengaku meski berada jauh dari rumah, mereka rela datang demi sebuah kenikmatan rasa. Karena kan saya kerja di daerah Puri, jadi sering bolak-balik kan. Jadi kalau sore pas balik kerja itu suka ngeliat ini kok rame. Nah saya belum pernah nyoba, jadi penasaran aja karena ini rame terus, enak, terus menunya juga gede-gede ya, nggak, biasanya kan kecil-kecil tuh, pelit-pelit, kalau ini kan nggak ya, gede-gede. Ini sering Betawi banget nasinya, kalau Betawi bener mah nasi uduk cuma nama bawang goreng doang. Nasi uduk konon sudah ada sejak abad ke-14 dan datang melalui jalur perdagangan. Asal mulanya, nasi uduk dibawa dari tanah Melayu. Orang-orang Melayu yang ada di Pulau Sumatera lalu berhijrah ke Pulau Jawa. Ada banyak pendapat mengenai asal-usul nama nasi uduk. Beberapa menyebutkan bahwa nasi uduk berasal dari bahasa Sunda uduk, yang artinya bersatu atau bercampur. Tapi ada juga yang bilang kalau nama nasi uduk secara etimologi memiliki arti kata susah. Memang benar, dulu nasi uduk identik dengan makanan yang dijual di gerobak-gerobak dan hanya bisa dijumpai di pasar saja. Tim Redaksi TVRI, Jakarta.
Nah, ada lagi nih pemirsa, bagi Anda pecinta buah durian, nah wajib mampir ke Warsaw Farm. Agrowisata ini memperbolehkan wisatawan untuk langsung memetik durian dan menyantapnya di kebun buah yang terletak di daerah Bogor. Bersama rekan kami Ayu Nitria dan juru kamera Thomas Arwibowo yang akan menginformasikannya untuk Anda. Masuk ke wilayah atau juga area di mana pembibitan dan juga pohon durian ini ada, ini memang kalau dilihat tadi jalannya cukup terjal, dan juga kalau kita lihat ya cukup butuh usaha. Nah, tujuannya emang kenapa seperti pengunjung ini bisa merasakan memang benar-benar berada di alam dan nantinya puas ketika menikmati buah duriannya. Yuk kita langsung coba ya. Sudah beroperasi sejak 30 tahun yang lalu, didirikan oleh Suwarso Pawaka atau yang lebih dikenal dengan nama Warso, seorang purnawirawan kolonel TNI Angkatan Darat yang menggemari durian. Tempat wisata ini memiliki lahan perkebunan seluas 23 hektar. Totalnya ada sekitar 1.500 pohon durian yang terdiri dari 15 varietas durian lokal maupun unggulan di Warsaw Farm. Tempat ini termasuk salah satu destinasi wisata yang unik karena pengunjung bisa bebas menikmati lezatnya buah durian yang langsung dipetik dari kebun. Warsaw Farm terletak di Bogor, tepatnya berada di Jalan Kiai Haji Halimi Cipelang, Kecamatan Cijeruk, dan lokasi ini menjadi destinasi wisata yang hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam melalui jalur darat dari Jakarta dan sekitarnya. Jarak objek wisata ini sendiri sekitar 20 km jika berangkat dari pusat kota Bogor, Jawa Barat. Wow, semakin tidak sabar ya untuk mencoba pengalaman mencicipi durian dan berbagai olahannya di sini. Yuk, ikuti perjalanan saya, Ayu Nitria. Halo, lagi ngapain? Halo, Teteh. Lagi ngapain nih? Lagi nalin durian ini. Dia kan usianya sudah 4 bulan, jadi sudah waktunya ditali biar dia aman nanti kalau waktu sudah matang. Oh, jadi durian yang sekitar 4 bulanan ini memang harus diikat. Betul. Tujuannya kalau nanti ada pengunjung yang datang dan pohonnya jatuh dari pohon gitu ya, berarti ini juga untuk keamanan pengunjung gitu. Betul, jadi kita juga lebih gampang untuk menilai jumlah panenan kita, hasil panen dalam satu pohon dapat berapa, itu kan lebih mudah untuk kita hitung kalau dengan ditali seperti ini. Oh, berarti tidak semua buahnya itu bisa kita panen, berarti ada masa penyortiran untuk dapat buah yang berkualitas gitu? Betul, dari dia usia mulai keluar bunga sampai panen itu biasanya 7 bulan. Okay. Dalam waktu 7 bulan itu biasanya dia ada sortir sendiri dari alam, dia kena angin, kena hujan, biasanya akan banyak juga yang rontok. Setelah ada yang rontok, dalam satu dompol ini nanti biasanya kita pisahkan 2 atau 3 butir, itu yang kita jadikan buah utama supaya nanti dia buahnya bisa maksimal dipanen. Coba bismillahirrahmanirrahim. Nah. Wah. Oke. Okay. Ini karena ini durian apa namanya? Jenis montong ini. Jenis montong. Woo, kita udah penasaran ngeliat ya. Yuk, di mana boleh kita cari cepat? Kita cari tempat sana. Yuk. Kita coba buka. Oke, okay, siap ya. Pasti pemirsa juga mau ikutan Ayu makan. Ayu cobain rasanya, nanti Ayu kasih tahu ya. Oke, okay, mana nih Ayu boleh coba yang mana nih? Silakan saya yang tengah. Oke, okay, yang tengah. Ya, karena Acatur udah sering makan durian, jadi kesempatan kali ini Ayu dulu ya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi buat Anda yang penasaran, langsung aja ke Warsaw Farm. Waktu terbaik untuk berkunjung ke agrowisata ini sekitar bulan Desember hingga Mei, dan puncaknya adalah Januari hingga Maret. Pengunjung bisa memetik sendiri atau bisa juga membawa pulang atau mau makan di tempat sambil menikmati pemandangan dan angin yang semilir juga menyenangkan. Saya dari Jakarta, tapi alhamdulillah memang duriannya enak. Iya, pengennya begitu, tapi ternyata
udah kehabisan karena udah sore. Tidak hanya buah durian, di tempat ini juga ditanami buah naga, sekitar 8 hektar dengan varietas buah naga super merah. Durian yang dijual di sini sangat variatif, dengan rentan harga mulai dari Rp60.000 per kilogramnya untuk durian lokal dan Rp100.000 per kilogramnya untuk durian jenis montong. Ayah saya, Pak Warso, karena hobi durian, dan kami anak-anak, beliau seorang pejuang, kami sering ditinggal lah pergi ketika dia dinas gitu seperti apa. Jadi terus begitu dia mempunyai lahan ini, dia mempunyai satu visi, udahlah di saat pensiun nanti saya ingin menanam durian, karena dia tahu, karena beliau juga suka sekali dengan durian. Karena tujuan awal kebun ini menurut mendiang Pak Warso adalah untuk tempat edukasi dan sedekah alam. Untuk masuk ke Argo Wisata ini tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi, kalau nanti pemirsa berkunjung ke sini, kita jaga semangat tersebut ya, dan lingkungan di area Warso Farm ini. Ayu Nitria, Tobas Ari Wibowo melaporkan untuk Jakarta Hari Ini. Saudara, ikan cupang merupakan salah satu primadona bagi para pencinta ikan hias, sehingga banyak kita temukan budidaya ikan cupang di ibu kota. Seperti di kawasan Slipi, Jakarta Barat, banyak warga yang membudidayakan ikan cupang hias berbagai jenis dengan kualitas yang terbaik di sana. Bagi penghobi ikan cupang hias, tentu tak asing lagi dengan kawasan Slipi, Jakarta Barat. Di lokasi ini banyak kita jumpai bermacam jenis ikan cupang berkualitas seperti half moon, serit, plakat, klontel, giant, big ear, dan jenis lainnya yang merupakan hasil budidaya warga setempat. Di tengah menurunnya permintaan ikan cupang pasca masa pandemi, budidaya ikan cupang hias Slipi pun masih terjaga. Banyak pembudidaya ikan cupang yang masih menghasilkan ikan cupang hias dengan kualitas tinggi. Selain karena jumlah komoditi pakan alami untuk budidaya cupang di wilayah ini masih mencukupi, faktor perawatan yang baik juga membuat ikan cupang hias Slipi seakan tetap eksis. Nah, ikan cupang kan semua banyak jenisnya, ya ada serit atau krontel, ada half moon, ada flakat, ada giant. Nah, kini tinggal tempatnya dah, ya tinggal kita punya pilihan mau yang mana. Kalau pakan nih, kita ikan cupang nih memang masih bergantung sama alami. Ya, kebenaran memang di Jakarta Barat masih banyak tempat-tempat yang bisa memenuhi persyaratan makan. Begitu masuk COVID luar biasa harganya. Nah, itu bisa berapa kali lipat naiknya. Tapi setelah COVID-nya hilang, menurun. Sampai saat ini belum naik, belum ada pergeseran. Budidaya terus berjalan. Ya, terutama khususnya ya pembudidayaannya yang bagus. Sekarang jauh benar tuh yang pada langganan pada datang, paling 1-2 yang datang. Sulit dari sejak COVID dimulai. Ya mudah-mudahan ya bisa ramai lagi ke seperti dulu ya, nggak seperti sekarang. Sekarang paling tertentu langgan-langgan aja yang datang. Bagus, ada siritnya cakep-cakep. Harganya juga terjangkau, beda-beda sifat, beda-beda jenis. Ya begitu deh, kan tergantung ada duit lebih bagus, nggak ada duit ya dapetnya yang kurang bagus. Di mata para penghobi ikan cupang, kawasan Slipi merupakan lokasi berburu ikan cupang dengan kualitas yang tak perlu diragukan. Selain untuk dijual kembali, tak sedikit yang menjadikannya sebagai koleksi pribadi. Meski kondisi permintaan saat ini yang tak se-booming di masa pandemi, namun semangat para pembudidaya tetap terjaga demi menjaga eksistensi ikan cupang hias Slipi yang melegenda. Ya, saudara, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, berikut kami hadirkan kembali 3 cuplikan berita utama Jakarta hari ini. Tim Pantarli sambangi rumah Ketua Bawaslu RI. Polresta Bandara Suta tangkap pelaku dodos koper. Pasar ASMK diserbu para ibu beli peralatan sekolah.
Dan saudara, berikut kami tampilkan cuplikan perkiraan cuaca untuk wilayah Jakarta dan Banten yang berlaku hari ini. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Jakarta hari ini, Minggu 30 Juni 2024. Akhirnya saya Oktaria Dinda, rekan saya. Dan saya Mulda Ramli, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.